Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana sih caranya kita menggunakan Facebook untuk paid promote penggunaan link Shopee Affiliate atau promosi link Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian harus masuk dulu ke Facebook. Dan aku infoin, jadi paid promote ini tuh berbayar ya, buat teman-teman yang pengen mempromosikan link Shopee Affiliate di racun Shopee atau misalkan Shopee Haul yang berbayar. Itu kalian bisa banget. Caranya itu kalian harus bergabung dengan beberapa grup racun Shopee, dan aku bakalan kasih contoh. Nah, jadi teman-teman yang gabung dengan racun Shopee seperti ini, itu memang biasanya keuntungannya itu menjanjikan ya. Jadi maksudnya keuntungannya lumayan bisa meningkat atau bisa bertambah gitu. Karena di grup ini biasanya orang-orang yang memang biasanya tuh kayak belanja online shop, kemudian sering cari barang-barang yang memang apa namanya, pokoknya tuh yang menurut mereka recommended, itu pasti bakalan mereka beli gitu loh. Jadi memang kalau misalkan kalian bergabung dengan racun Shopee yang memang berbayar, itu biasanya mereka kayak keep link kalian tuh misalkan 1 minggu dan lain-lain. Jadi pokoknya tuh harga yang mereka keluarkan itu biasanya kalau misalkan keep linknya itu tidak selamanya. Jadi misalkan cuman beberapa hari doang gitu. Nah, caranya gimana nih kalau misalkan pengen paid promote dengan menggunakan racun Shopee? Pertama, kalian masuk dulu ya ke grup yang memang menurut kalian itu bagus dan memang recommend gitu ya, untuk share link Shopee Affiliate, dan pastiin bisa naikin komisi gitu teman-teman. Nah, di sini mereka biasanya menginfokan open paid promote 1 kali posting 30.000, keep 7 hari. Jadi maksudnya ini mereka membuka untuk promosi link Shopee Affiliate 1 kali postingnya itu 30.000 teman-teman, dan linknya itu bakalan mereka keep selama 7 hari. Jadi linknya bakalan mereka simpan selama 7 hari gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 7 hari itu biasanya bakalan dihapus. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya atau misalkan mau cari info lebih dalam, itu kalian bisa posting atau misalkan bisa komen dan lain-lain. Nanti bakalan diarahin sama adminnya kalau misalkan kalian pengen bergabung untuk berbayar gitu ya, untuk mempromosikan link Shopee Affiliate dengan cara berbayar kayak gitu. Nah, di sini biasanya mereka itu benar-benar kayak memanfaatkan banget momen ketika mereka berbayar. Ketika mereka bayar 30.000 itu, pasti nih mereka banyak banget ngasih link-link seperti ini. Ini rekomendasi outfit, ini benar-benar banyak banget kan outfitnya yang di-share dan nyampe gambarnya itu ada 6 dan kemudian di-spill satu-satu untuk linknya. Dan ini juga nih, jadi tuh bener-bener kalau misalkan udah bayar nih di racun Shopee misalkan, itu kalian harus bener-bener ya edit apa namanya, misalkan foto atau misalkan edit linknya tuh jangan cuma satu doang, karena sayang banget ya kan, kalian udah bayar 30.000. Jadi kalian bisa melampirkan atau mencantumkan link sebanyak-banyaknya gitu. Misalkan 5 foto kalian dapat 5 link dan lain-lain kayak gitu. Jadi tuh benar-benar harus dimanfaatkan banget gitu loh, karena berbayar juga kan, dan kalian juga kan harus terganti lah ya paid promote yang kalian bayarkan kayak gitu teman-teman. Untuk paid promote, kalau misalkan kalian pengen nyobain itu boleh banget, siapa tahu meningkatkan komisi kalian gitu ya. Dan memang rata-rata yang ikut paid promote ini sih biasanya komisinya naik ya. Dan kalian juga harus pastiin untuk grup-grup paid promote yang pengen kalian pakai itu, pastiin misalnya grupnya rame atau misalkan grupnya itu aktif gitu-gitulah. Kayak kalian bisa cek sendiri, karena banyak banget ya, ada racun Shopee Check, ada racun Shopee Haul, dan memang di sini tuh kebanyakan postingan-postingan link Shopee affiliate-nya memang aktif selalu gitu ya. Cuman untuk ketentuan keep
linknya itu biasanya berbeda-beda, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari dan lain-lain. Itu tergantung paid promote atau peraturan dari masing-masing grupnya gitu ya. Dan buat teman-teman nih yang mau paid promote, itu kalian harus cari grup yang rame, yang okay gitu, yang menurut kalian tuh bisa naikin komisi gitu. Dan kalian juga harus cari barangnya tuh yang benar-benar banyak diminati orang gitu, yang bagus, yang lucu dan lain-lain. Pokoknya tuh harus benar-benar dipersiapkan matang banget ya kalau misalkan kalian mau paid promote berbayar kayak gitu. Kalau misalkan kalian bingung mau gabung dengan racun Shopee yang mana nih, itu kalian bisa search aja ya di kolom Facebook, karena banyak banget racun Shopee yang muncul di sini. Kalian bisa lihat ada racun Shopee Check, ada racun Shopee, Shopee How, ada racun Shopee doang, dan banyak banget lah pokoknya. Kalian bisa satu-satu dicek atau di cross check yang mana yang menurut kalian okay. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan kalian mau gabung dengan paid promo, silahkan bergabung dengan grupnya terlebih dahulu. Dan kalian nanti bisa komen dan bakalan diarahin oleh adminnya. Nanti tuh kayaknya biasanya tuh ada grupnya gitu, kayak grup WA dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, itu sih ya untuk paid promo. Cuman ya kita harus pinter-pinter aja mau spill produk apa, jadi tuh biar orang banyak yang minat gitu sih ya. Semoga nih video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.